Sadis, sosok bayi ditemukan tewas dengan sebagian besar tubuh gosong dan separuh lainnya penuh luka, Selasa malam 23 Maret. Jasad orok ini tergeletak di bawah jalan layang Towiyo Towiyono, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Mayat bayi ini berada di antara sampah yang berserakan. Temuan itu kontan membuat geger warga setempat. Mereka menonton saat aparat Polsek Jatinegara memeriksa mayat. Polisi mendapati sebagian besar tubuh bayi luka bakar. Ada pula luka bekas senjata tajam termasuk di bagian perutnya. Petugas menduga bayi ini mengalami penganiayaan sebelum dibakar. Luka bakar itu juga membuat polisi belum bisa memastikan jenis kelamin bayi, juga usianya. Lokasi bagian ada sebagian tangannya terbakar. Jadi sudah kebakar seluruh tubuhnya, sebagian tangannya juga. Sudah ada yang dicurigai Pak terkait pelaku? Belum, sementara belum. Kita masih melakukan penyelidikan. Polisi memasukkan jasad bayi itu dalam kardus. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSCM untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Dari Jakarta, Muhammad Ivan, Foskota TV, melaporkan.